Misalnya nih, saya nanya, Yen, kemarin yang ulang tahun siapa? Terus Yen jawab, temen. Terus saya jawabnya apa? Ya lo tanya balik, temennya cewek apa cowok? Temennya cowok, Bang. Terus kalau misalkan nih, saya nanya sama Yen, Yen, kemarin yang ulang tahun temennya cowok ya? Terus Yen jawab, emangnya kenapa? Gimana? Ya lo jawab aja, Abang cuma nanya. Ya terus kalau misalkan Yen jawab, ih kepo deh, gimana? Gua mulu yang jawab. Apa gua aja yang deketin si Yen? Jangan gitu dong, Bang. Ah. Lagian, lu kebanyakan kagak enaknya. Saya juga lagi bingung nih, Bang Ojak. Saya lagi ngerasa gak ada kemajuan. Coba lu geser ke depan dikit. Terus? Hop, hop. Nah, udah ada kemajuan dong? Bukan kemajuan itu. Kemajuan buat ngedeketin Yeyen. Bukan kayak gini kemajuannya. Gini-gini, saya pantang mundur. Soal pendidikan anak, emang gak boleh gampang nyerah. Iya, tapi kan saya ngerasa gak adil kalau Bagas berusaha mati-matian buat kuliah, sementara anak orang lain dengan gampangnya masuk kuliah pakai orang dalem. Emang anak siapa yang kuliah pakai orang dalem? Itu loh, yang bapaknya dosen. Anaknya almarhum Pak Sopian. Kan udah pada lulus semua. Bukan almarhum Pak Sopian, tapi dosen yang lain. Dosen yang lain siapa? Itu loh, Pak Denny, dia kan dosen. Pasti bisa masukin Pani kuliah pakai orang dalam di kampus dia. Emang iya? Loh, lah iya toh. Makanya saya lagi cari strategi yang lain. Strategi buat nanya ke Yayan? Bukan. Strategi supaya saya dapat restu dari Kang Tisna sama Mbak Yuni. Biar mereka berdua ngerestuin hubungan om Yayan. Pinta. Kan bantuin dong, Bang. Oke, gua bantuin. Tapi setiap gua ngasih kode gini, dua kali, lu harus ikutin apapun yang gua suruh. Siap. Sekarang kita tes. Du, tolong pijitin gua dong. Ngaruhnya sama dapat terus dari Kang Tisna sama Mbak Yuli apa? Mau gua bantuin apa kagak, congklak? Mau. Siap. Sampai. Aduh. Pusing. Nah, pas banget, Tis. Si Pandu ini baru belajar mijit. Dia pasti bisa mijitin lu. Siap. Maaf ya, Kang. Sebenarnya sih saya bukan pusing sakit, tapi ya udahlah, enggak apa-apa. Enak. Lalu pusing kenapa? Saya kesusahan nyari tukang yang mau ngecek atap rumah saya. Nah, itu dia bisa. Emang saya bisa? Jadi beneran bisa apa enggak? Bisa dia? Bisa, siap. Ya udah tuh kalau kayak gitu mah, ayo ke rumah saya. Ya. Berangkat. Sampai. Bang Pandu mau kemana? Ya mau ngecek genteng yang bocor. Sekarang kita ke rumah Poyoy dulu. Yang bocor rumahnya Poyoy? Ya di sini, di rumah saya. Kita ke rumah Poyoy buat minjem tangga. Kenapa nggak sekalian, Kang, sebelum kita datang ke sini? Emangnya Bang Pandu bisa bawa tangga sambil naik motor? Ya enggak lah. Ya makanya saya ajakin Bang Pandu ke sini dulu buat naro motor. Hui. Bentar Bang, bentar. Bang Pandu beneran bisa ngecek yang bocor? Ya bisa lah. Yuk.
ambil tangga dulu. Oh iya, saya lupa. Jalan kaki, bukan naik motor. Astaga. Yuk. Kalian tidak mendapatkan bagian karena sesungguhnya kalian masih berstatus sebagai mahasiswa yang sedang melaksanakan PKL atau praktek kerja lapangan. Kalian akan mendapatkan bagian nanti ketika kalian sudah melaksanakan KKN atau kuliah kerja nyopet. Bapak sama Bang Pandu mau ngapain? Ini Bang Pandu mau ngecek yang bocor. Oh, emangnya bisa? Bisa dong. Oh, ya udah deh. Eh, Bang Pandu, Bang Pandu mau kemana? Mau ngecek genteng yang bocor. Ngeceknya nggak usah dari dalam, dari luar. Wih. Eh, Kang, Kang, Kang. Aduh, astagfirullahaladzim. Mau kemana tuh? Ya kan jalannya biar gede, Kang. Susah kayak gitu. Yuk. Yuk, sok. Aduh. Kasih aba-aba tuh pelan-pelan. Ya udah, saya kasih aba-aba. Sok. Jalan. Ya. Eh, ya udah sok naik. Tuh lepas dulu. Jaket panas. Oke, sok naik. Bang Pandu beneran bisa, beneran genteng. Katanya sih bisa. Tapi kok kayaknya gak meyakinkan sih? Lagian si Babab ngapain sih nyuruh Bang Pandu? Kenapa gak nyuruh tukang beneran aja sih, Bab? Babab udah nyari, cuman tukang gak ada yang nganggur. Aduh. Bang Pandu. Kak, Kak. Kang, ini tangganya, Kang. Anto! Gak apa-apa bang, itu mah tangganya dipegangin sama si Anto. Anto, jangan tuh. Maaf ya Bang Pandu. Aman, Anto aman. Anto udah, Anto jangan, Anto. Nanti Bang Pandu jangan. Jangan.